Agak terkejut juga, tapi apa, kita boleh, we can do this together. Dan welcome to my YouTube channel, Tia Arifin. So, hari ini adalah hari Tia belajar. Dan Tia dah tinggal anak-anak, Tia tidak dekat rumah Mahma. So, sekarang dah siap dah sebenarnya. Tengah siap-siap lagi, urusan bag. So, bismillah, ini adalah day one. Okay, so sekarang udah siap, kita mau ke tempat belajar. Sekarang jam 8. Oke, sekarang udah di hall, so siap untuk nak belajar. Doakan! Jangan lupa subscribe. Dah subscribe? Tombol lonceng sudah tekan belum? Cepat tekan! Teng tong! Supaya ada notification video-video menarik dari Tia. Terima kasih! Lepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil kira peningkatan dan penularan yang berlaku, maka sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat berkuat kuasa pada jam 12.01 malam 14 Oktober hingga 27 Oktober 2020. Okay, so apabila selepas meeting, dari meeting tadi, dia dapat khabar kalau kita akan ada PKPB. Agak terkejut juga, tapi apa, kita boleh, we can do this together. Dan tiba-tiba ada nanti nak buat photoshoot juga, alang-alang. Nanti dah tak boleh keluar sangat, kita ambil gambar. Nasib baik, bawa little bag, sachet, betul. So, kita boleh ambil konten di sini. Kita tiba dah hasil the end. Pastinya persiapan dia sebagai Fatul Mutiara di PKP ini adalah memang banyak orang yang akan terjejas, so banyak bisnis akan terjejas dan juga hilang pekerjaan, akan struggle. Insyaallah seperti Tia, Ashraf dan juga tim Mutiara, kita sudah memiliki preparation yang cukup matang seperti segi konten, dari segi apa yang kita buat, kita dah prepare daripada pertama kali PKP. So insyaallah kita akan terus lakukan doakan kita, tolong lagi ramai orang, kita tetap coaching dan mentoring usaha Mutiara. Dan dalam PKP ini adalah masa yang dimana dia akan lebih lagi ada masa yang banyak kan di rumah kan, buat engagement with Mutiara. Dan insyaAllah pada siapa-siapa di sini yang mungkin terjejas dengan PKP atau yang mungkin tengah mencari peluang untuk berniaga, so you all boleh cari peluang dan you all boleh join sebagai dropship Mutiara. Kalian akan guide anda. Kita buat sekarang. Yang akan berpengaruh dengan kempen kita kali ini adalah Festia. Festia kan adalah mana hari yang kita akan merayakan hari lahir dia. Tapi dikarenakan PKP tersebut, dengan rasa dah hati dan juga minta maaf, so Festia terpaksa diundur harinya. Kita akan buat juga insyaAllah pas PKP telah berangsur pulih, dan kita akan mulakan kembali dengan Festia di masa yang akan datang. Jadi memang sedih apa yang terjadi atau kita ada PKP di balik. Tapi kita harus tengok juga di sisi yang baiknya adalah apa, kerajaan buat seperti ini karena pastinya untuk jadikan negara kita lebih baik. So that's why kita sebagai warga negara yang baik, kita patut untuk mengikuti peraturan. Kita kena preparation, akan face it. Dan juga insyaAllah kita sudah memiliki preparation yang insyaAllah matang. Dan sebenarnya juga di PKP ini juga di mana macam Tia dan juga Mutiara membuka peluang untuk siapa sahaja yang kalian dekat rumah tak buat apa dan nak menjana income dan nak mulakan bisnis tanpa modal, so kalian boleh join menjadi usahawan Mutiara. Kan di sinilah sebenarnya adalah peluang di mana kita nak tolong lagi ramai orang. Di sini adalah peluang yang di mana kita nak tolong lagi orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mungkin tak ada dekat rumah. So that's why nak bagi peluang kepada anda rumah, atau wanita bekerja yang nak membuat bisnis part time tapi gaji macam lebih full time. Siapa yang nak menjadi seorang Mutiara, kontak nama dia sekarang. Kita doakan juga untuk followers dia dan juga untuk subscribers dia yang
sedang KP, walaupun di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, dan semua. Mari kita bersama-sama doakan semoga dunia menjadi lebih baik, dan semoga apa yang berlaku sekarang kita boleh ambil hikmah baiknya, dan kita boleh menjadikan orang yang lebih baik untuk ke depan. Itu saja dari Tia, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye. Keep well, pose. Okay, jump. Okay, 3, 2, 1, okay. Okay, nice.